Pilihlah new model. Kemudian kita ubah satuan menjadi kilonewton meter. Pilihlah grid only. Kita isi parameter-parameter geometri. Selanjutnya kita edit menggunakan edit grid. Oke. Berikutnya kita tampilkan exact view. Kemudian kita close tampilan 3 dimensi. Kita ubah satuan menjadi newton milimeter. Kemudian menuju menu define. Pilihlah materials. Selanjutnya untuk beton, kita akan mengubah efaksensi atau mutu beton menjadi 20 MPa. Selanjutnya untuk FY 240 dan FBS 240. Kemudian untuk baja, kita akan mempergunakan FY 400 dengan FU 520. Selanjutnya, pilihlah kembali menu Define. Pilihlah Frame Sections. Kita akan melakukan import terhadap profil angle. Kita akan mempergunakan sections pro. Ini adalah profil-profil yang baru saja kita import. Selanjutnya, kita akan add auto select. Kita akan beri nama auto L4×4. Berikutnya, kita akan melakukan import. Kali ini terhadap profil double angle. Berikutnya, kita akan tambahkan ke dalam Add Auto Select. Kita namakan Auto 2L 4×4.
Berikutnya, kita akan melakukan import terhadap profil box. Kita akan tambahkan menggunakan auto select. Kita namakan auto box.